Terima kasih. Terima kasih saja tak cukup sebenarnya untuk Anda. Terlalu kami menghargai sokongan Anda, undian Anda, tenaga Anda, perhatian Anda. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada pengkritik. Terima kasih kepada tenaga pengajar. Terima kasih kepada keluarga. Dan tentunya terima kasih kepada karyawan-karyawan seni kerana turut memberi sokongan. Apalah sangat dengan pelajar-pelajar ini sanggup mereka lupakan hari Ahad untuk bersama di sini. Apalah sangat pelajar-pelajar yang tidak menggali ini berbanding dengan masa emas anda bersama keluarga. Sokongan anda amat kami hargai. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada yang berbahagia Dato' A. Samad Syed kerana terus berada di situ. Terima kasih Pak kerana memberikan sokongan itu adalah cahaya mereka. Nanti merekalah yang akan menerajui pula kekosongan yang kita akan tinggalkan ini. Kita semua bersifat sementara. Begitu juga kedipan bintang yang ada dalam dunia ini sementara. Helalah nafas ini puas-puas selagi kita mampu dan belajar. Kesilapan orang jangan ditertawa. Kita belajar. Kesilapan kita jangan kita ambil lupa. Kita belajar. Itulah di Akademi Fantasia. Minggu pertama hancur. Muncul minggu kedua semangat mereka membara membuktikan. Berbeza. Minggu ketiga mereka cuba membuatkan sesuatu tetapi lupa pada perkataan gali itu. Rasanya cabaran. Jangan fikir lagu mudah, lagu tiga kupang jika diberikan pun tak ada message, tak ada rasanya. Kanji, ada rasanya. Biar lagu itu sependek mana, bukan saja orang suka memberikan nukilan, bukan orang saja suka menconteng kertas membuat puisi, lirik, teks, naskah. Ada sajak yang hanya dua baris. Rasa. Itu dia cabaran kita. Kira kesimpulan yang kita dapat hari ini, kita belajar lagi bagaimana merasakan. Kalau anda tak rasa, inilah kurang dari seminggu untuk anda rasa untuk konsert yang akan datang. Tapi dapatkah semua rasa? Sebab perjanjian kita ada yang berhenti di sini, ada yang terpaksa meninggalkan akademi. Tapi semangat anda harus terus dikongsi, dipupuk dalam Akademi Fantasia oleh pelajar-pelajar yang tinggal. Ini cuma bagasi. Ini cuma simbol. Kita gali makna bagasi pemergian ini. Dan kita rasa. Kemudian kita rasa. Tergali apa artinya bersusah payah orang menghantar bagasi ini ke atas. Ada rasanya di situ. Walau kena meninggalkan Akademi Fantasia,
Anda terus. Anda kena terus langkah, dapatkan rasa itu. Baiklah, dah dibuat rumusan, itu yang kurang rupanya. Dah buat rumusan keputusan anda, ada yang akan kurang akhirnya. Kita teruskan aja, sebab saya tidak mampu menahan kaki ini melangkah. Semua pelajar lelaki terselamat. Itu namanya peluang, dek. Itu namanya peluang. Peluang datang sekali. Itu namanya nyawa. Nyawa kalau ditarik, tak boleh kembali. Itu yang diberikan. Beasiswa, scholarship yang diberikan oleh rakyat Malaysia untuk pelajar-pelajar Akademi Fantasia. Jangan kita persiakan. Sekarang ini, pelajar wanita, terpaksa saya panggil ke depan untuk menerima hakikat yang hakiki tetap hakiki. Sebabnya kita jangan terus berteka-teki. Kita panggil terus. Dua pelajar yang paling corak kedudukannya. Dekna. Dan Milah.